Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardion Rizky Pramana Putra. Nah, monggo ya yang hadir dalam video kali ini, monggo absen. Dari mana saja kalian berasal, tulis di kolom komentar ya, nama asal daerah kalian. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak yang request untuk meminta pembahasan mengenai generasi armada Mbah Yadi dari masa ke masa. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahasnya. Nah, Mbah Yadi ini merupakan salah satu driver senior yang mulai bergabung di Pek Warianto sekitar tahun 2006 dan spesialis bertugas di trayek yang baru saja dirintis. Nah, memang rata-rata driver senior pasti mempunyai banyak cerita yang sangat menarik untuk disimak. Nah, cerita pengalaman Mbah Yadi selama bekerja di Pek Warianto akan saya tampilkan setelah saya membahas generasi dari masa ke masa armada yang pernah dipegang Mbah Yadi. Nah, oke, langsung saja kita membahas armada pertama yang pernah dipegang Mbah Yadi. Itu masih tergolong armada lama, dan zaman itu armadanya belum pakai sistem penomoran di kaca, jadi masih pakai plat nomor sebagai pengingat. Dan sayang sekali Mbah Yadi lupa dulu pegang nopol berapanya. Tapi alhamdulillahnya Mbah Yadi masih ingat waktu bawa armada itu, beliau ditugaskan untuk menjadi salah satu driver perintis trayek Madura yang kala itu resmi dibuka pada tanggal 8 November tahun 2009. Nah, walaupun Mbah Yadi lupa pegang armada yang mana waktu itu, tapi sejarah lama yang menunjukkan armada perintis trayek Madura itu armadanya yang berlampu smile. Di antaranya itu ada Avanguard New Armada, Old Setra Smile Adiputro, Travego Smile Adiputro. Nah, mungkin di antara armada tersebutlah yang waktu itu dipegang Mbah Yadi saat digunakan untuk merintis trayek Madura yang resmi dibuka pada tanggal 8 November 2009 kala itu. Nah, yang kedua, setelah itu Mbah Yadi dapat ganti armada Mercedes-Benz OH1525 Leaspring X Efficiency berbodi Sprinter Smile Adiputro livery burung walet yang dibeli di tahun 2010. Nah, armada tersebut dipegang Mbah Yadi juga digunakan untuk ngelain tim Madura. Kala itu waktu dipegang Mbah Yadi belum ada nomor kacanya. Baru beberapa tahun setelah itu unit ini pakai nomor 15 Muslim is my blood dengan kondisi sudah rubah headlamp Marco Polo dan repaint livery. Nah, waktu dirombak Marco Polo ini menggunakan dua versi lampu ya, yaitu yang pertama versi yang lampu covernya gelap, dan yang kedua itu yang versi menggunakan lampu yang covernya terang ya. Nah, untuk sekarang armada ini sudah terjual dan sudah di repaint livery lagi. Lalu yang ketiga, di tahun 2012 Mbah Yadi dapat ganti HR58 berjuluk Al Amin bodi jet basadi sasis Hino R260 Leaspring livery Red Titans yang kala itu digunakan untuk merintis line Bangilan. Nah, Bangilan ini merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Tuban dengan finish akhir di baratnya awal-awal di Rawamangun, lalu ganti di Poris. Nah, untuk sekarang R58 ini sudah terjual dalam kondisi terombak jetbus 12 HDD dan repaint livery ke Ardiansyah atau Silvia Trans. Kedua PO ini satu garasi ya. Nah, setelah itu sempat dirombak lagi menjadi jetbus 3 plus
HDD facelift Voyager. Kemudian yang keempat, di tahun 2012 yang sama, Mbak Yadi dapat ganti HR79 X3 Diva Trans, body jet bahasa D, sasis Mercedes-Benz OH1526 leaf spring. Nah, kalau tadi pas bawa 58, untuk timurnya masih mentok Bangilan Tuban. Kemudian saat bawa 79 ini, timurnya sudah diperpanjang sampai Bojonegoro. Dan untuk baratnya mentok di Bogor Bubulak. Nah, untuk julukan HR79, waktu melayani trayek itu ada tiga ya, yaitu ekstrim, ganti Sparko, dan terakhir Hatim. Nah, untuk sekarang HR79 sudah dirombak Jetbus 12 HDD by Garasi Sahalah, livery ala HR121, dan dijual ke Setia Bakti. Lalu yang kelima, di tahun 2013, Mbak Yadi dapat ganti HR97, nomornya unik, kebalikan batangan sebelumnya, 79 jadi 97. Duet bareng Mas Susiono, kala itu diberi julukan Semar. Body Jetbus HD, sasis Mercedes-Benz, OH1626 Air Suspension, livery The Unicron, putih orange, yang kala itu digunakan ngelain Jepara Doyong. Nah, untuk sekarang HR97 sudah berubah wujud Jetbus 13 HDD rombak by MJPM, yang kemudian dilanjutkan rombak Jetbus 13 HDD facelift Voyager by Dewi Sri Asri, dan lalu menjadi divisi wisata Tangerang 005 Abimanyu, ganti julukan Milea. Kemudian yang keenam, di tanggal 7 November tahun 2018, rilislah 3 unit body Jetbus 3 HDD Adiputro, sasis Shino R260 custom air suspension livery kristal elemen black gold plus wayang Werkudara, yang kemudian menjadi HR003 Kalimosodo, HR080 Siliwangi, dan HR079 Santri Langit. Inilah yang menjadi batangan baru Mbah Yadi. Nah, uniknya dulu Mbah Yadi sempat dapat unit nomor HR79 dan sekarang kembali mendapat unit nomor 79, cuma ditambahin 0 menjadi 079. Nah, lalu di tanggal 17 November tahun 2018, HR079 duet HR080 resmi untuk perdana jalan, kala itu masih trayek Bandung Lasem. Lasem itu Kabupaten Rembang ya maksudnya. Nah, kemudian diperpanjanglah dari timurnya itu sudah sampai Bojonegoro. Dan oh ya, julukan Santri Langit di HR079 tidak bertahan lama, dikarenakan menurut Mbah Yadi susunan kata santri yang kemudian diikuti langit itu tidak relevan, sangat jauh, tidak berkaitan maknanya. Dan lalulah digantikan Putra Pajajaran yang sesuai dengan trayeknya, yaitu Bojonegoro Bandung. Namun beberapa bulan yang lalu, Mbah Yadi dengan HR079-nya mengalami musibah di bulan Desember tahun 2020. Dan kemudian untuk tugas HR079 digantikan HR056 Serdadu Parahyangan XHR029 body Jetbus 13 HDD facelift Voyager by Dewi Sri Asri, livery Werkudara hitam ungu XHR110 Messi, ganti julukan Old Actor, body Jetbus HD, sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension, livery The Unicron putih merah. Nah, lalu armada ketujuh, di tanggal 7 Juli tahun 2021, PO Haryanto membeli unit X Duta Wisata body Legacy SR2 sasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension, yang kemudian armada inilah yang menjadi batangan baru Mbah Yadi, dan rencananya masih tetap nantinya digunakan untuk line Bojonegoro Bandung, menggantikan lagi 056, yang artinya nanti bakal duet bareng HR169 dan HR080. Nah, 169 ini
beberapa waktu yang lalu sudah pasang stiker PO Arianto, penomeran dan wayang, juga sudah pasang toilet, dan lalu ini seat juga baru saja terpasang. Nah, ini yang kurang adalah audio sama TV LED-nya yang rencananya akan dipasang. Ya, doakan saja semoga armada ini segera ngelen ya. Nah, itulah tadi armada dari masa ke masa Batangan Bayadi. Setelah ini saya akan menayangkan cerita seru pengalaman Bayadi selama bekerja di PO Arianto. Nah, jadi langsung saja monggo ditonton ya. Oh, ini zaman 58 ini julukan apa di mengangkat meja ini? Jaring ontar. 58, 79 dan jaring ontar. Kamu jaring musim atau enggak ada? Yo, kamu musim. Yo, pes tapi jarang-jarang. Oh. 97 dengan berarti dua kali Mas Susiono nonton batang. Jaring. Berarti cak jaringnya Semar gitu. Berarti mulai konten julukannya saking jenengan berarti 79 nih kebetulan Rama ngun ya kenanya pas itu di sama 58 sampai rumah makan 58 ini lain pun di ini Bojonegoro. Bojonegoro asli gila ini Poris asli belum ada Poris, belum ada kayu, belum ada Poris itu memang dulu itu Bojonegoro itu 46 sama 45 58. Perintis ini. Panggilan. Eh, panggilan. Tidak. Karena kan empat bukit itu. Jadi titik itu terus ya. Aku pernah bukit Rawamangu belum ada. Belum ada Rawamangu. Terus bis tambah. Ada Rawamangu sendiri. Iya ada. Ini tidak ada. Lalu 79 ini kok gendih? Rumah makan ini patok si Sampai kalau macet jam 11 malam. Jam 11 malam tapi aku satu bukit. Tapi bagaimana? Jam 9 pasti. Matak sopi. Jam 10 ini kok? Oh enggak. Sereng. Tapi orangnya tua. Tua orang. Kedua baru-baru saja. Dulu itu kan darah. Pol itu ya? Ya itu kalau mau naik bis aja pakai air satu ember, cuci kaki. Kalau nggak cuci kan nggak bisa pakai sepatu karena garasinya becek. Tanah kan itu tanah apa garing cor-coran nih ki satu tanah itu tambah yang di sana ki mulai pagi berjalan itu kalau di sana 2004 kan mulai awal-awal ya. 2004 mulai naik tahun dulu kan Pak Haji kan bilang umur kalau kita balik kan nanti ya kan hari itu nanti mobil tua gitu bisa naik satu kemasukannya ya banter banget kebanyakan jadi mobil pariwisata saya kan berkasnya efisiensi 37 nih kita buatan lupa itu rusak denger ya ini lupa jatuh selalu berkembang terus supaya dapat kasih itu salib karena dia itu udah ekonomatik kemandaan motor terus ada ketinggalan kalau 169 gimana? Ini 169 ini 17 Bojonegoro Bandung Bojonegoro Bandung berarti pengganti lebih sejarah punya Bayadi Bapak perasaan Bayadi gimana Pak? Bayadi apa? Setelah dapat batangan ini Pak ya senang hati lah dapat ganti kok kita kan perlu kan senang
bersyukur aja. Kita nggak boleh pelik-pelik baru, kita itu baru kita nggak boleh. Kita bersyukur aja. Karena kita kan nggak kerja. Kita tuh aja. Karena namanya nasib Tuhan di tangan Tuhan. Nggak bisa menentukan manusia itu tidak jalan. Berapa bulan baru itu tantangan itu? Ini itu tantangan. Yo baru mau jalan ini kok betul mengguni yo. Iya. Setelah pembicaraan, wah terus libur saya itu 8 bulan. 8 bulan. Ya, mulai kecelakaan 8 bulan stand by di rumah terus. Nyerep ya kadang kolong. Tidak mesti kalau namanya nyerep itu. Sekarang kita berpacangan 169 semoga sukses. Perkiraan kapan Pak? Berangkatnya? Masalah makan saya belum tahu. Belum tahu lagi? Belum sampai lagi. Seminggu kekurangan apa Pak? TV, audio, laku-laku itu dari itu Pak. Ini juga kekurangan dari pasang yang kumpul. Berapa sen Pak? Oke, 30 mungkin 30. Kata-kata Pak? Kata-kata motivasi, kata-kata indah Pak. Ya gimana yang penting kita senang positif. Ya gimana, artinya itu bisa kumpul lagi. Satu, bisa bayar dulu. Ya kan? Ya, kalau harian kok gak ada mania, gak ada semangatnya. Mania itu kan ujung coba dari penumpang. Karena youtuber itu mempromosikan. Biar tahu kasarannya itu bahasa Jawa promosi dari mania penumpang itu. Okay. Ya kan? Okay. Jadi penumpang bisa tahu dari harian itu bukan dari siapa apa. Ya dari itu, ya dari mania. Itu baik. Dapat bisa bulan sama mania-mania jadi penumpang lebih okay. Mantap loh, waktu tepat ya, waktunya tepat mania yang berusaha mati-matian padahal tidak kajian ya kan? Yeah. Karena untuk kesenangan lihat bisnya itu baru-baru penumpangnya bagus ya kan? Terus perusahaan berkembang, perusahaannya berkembang, Pak Kaji itu ya gimana? Oke, dan lagi. Ya, amin. Semoga dikasih umur panjang. Amin. Untuk apa? Kerabat karyawan, karyawan ini biar sampai karyawan biar sampai tua-tua. Ya, amin. Masih diperbolehkan kerja. Pak Kaji itu biar umurnya panjang. Amin. Sabar, sukses, selamat. Amin. Amin, Om. Amin. Amin. Nah, saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, saya juga mohon maaf. Apabila ada salah kata, terima kasih. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.